Terima kasih. Kisanak telah menolong saya. Saya ada di mana ini? Nyai ada di gubuk saya. Saya temukan Nyai dalam keadaan pingsan di atas perahu, terombang-ambing di tepi pantai. Minumlah. Pulau apa ini? Ini ujung utara tanah Jawa, Nyai. Tidak sia-sia pengembaraan saya selama ini. Akhirnya, saya terlempar kembali ke tanah yang telah menghancurkan hidup saya. Kalau boleh tahu, sebenarnya Nyai ini siapa? Tidak ada hal yang lebih menyakitkan dari dikhianati seorang suami. Perempuan itu telah berkomplot dengan adik tiri suami saya. Darpasura melihat kalian berpelukan. Bohong! Itu fitnah, Tuan Adiaksa. Kami tidak pernah melakukan perbuatan serendah itu. Tapi Gramia sudah mengakui perbuatannya. Bahkan menurut dia. Mereka bahkan tega memfitnah. Sampai saya dibuang di sebuah pulau. Dipaksa berpisah dengan anak yang paling saya cintai. Para jurid, tangkap kedua itu. Buang ke pulau Mombongan. Tidak. Saya dengar sekarang Nila Saroya menjadi pendekar yang tangguh di Padepokan Halimun Petak. Dia menggantikan Empu Ranggasuli, ayahandanya. Ternyata Kisanak tahu banyak tentang dunia persilatan. Saya yakin Kisanak juga seorang pendekar. Tapi kenapa menyendiri di tempat ini? Nama saya Aji Santa. Kita sama-sama berpisah dengan anak yang kita cintai. Saya terpaksa berpisah dengan anak saya yang bernama Kaliana Tantri. Karena tidak ada kecocokan dengan kakek anak saya di Pulau Momongan. Kalapati. Nyai kenal beliau? Orang yang paling ditakuti bagi orang-orang hukuman dari Kadipaten Sugalo. Semula saya pun akan dibuang ke sana. Tapi keburu ada badai yang menghempaskan perahu kami ke sebuah pulau. Hanya saya sendirilah yang selamat. Apa tidak sebaiknya Nyai kembali ke Sugalo? Siapa tahu bisa ketemu anak Nyai yang mungkin masih di sana.
Saya tidak tahu. Apa saya bisa menahan kebencian saya kepada suami saya? Mudah-mudahan suami Nyai mau menyadari kesalahannya. Yang terpenting, sekarang Nyai mengembalikan tenaga dan kekuatan. Apapun yang mau Nyai lakukan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan. Apa daerah ini selalu sepi begini, Nyai? Tidak. Biasanya banyak nelayan lalu lalang di sini. Juga pedagang dari Gresik. Oh. Seperti telah terjadi sesuatu yang mengerikan. Nyai. Galuh, Parwati, anakku. Bopo minta maaf padamu. Sebagai manusia, Bopo tidak luput dari kehilafan. Bopo telah tergoda oleh kecantikan Nila Saroya. Yang ternyata hatinya lebih busuk dari seekor serigala. Rupanya Dewata telah menghukum aku. Nila Saroya dan Darpasyura telah mengkhianatiku. Mereka berkomplot dengan orang-orang Sedayu menghancurkan padepokan Sugalo.
Pergilah kalian, cari wanita jahat itu, rebut kembali semua pusaka padepokan. Dan yang perlu kalian ketahui, bayi yang dikandung Saroya bukan anakku, tapi benih pendekar Sudamani yang telah... Siapa yang mengizinkan Kisanak masuk? Seorang pengelana tidak pernah meminta izin kepada siapapun untuk memasuki daerah manapun. Aku ingin ketemu Nila Saroya. Ada urusan apa? Hah? Apa di perguruan ini? Biasa seorang murid mau tahu urusan gurunya. Cepat sampaikan. Aku datang. Namaku Angling Dharma. Darbasura, bagaimana nikmatnya menjadi seorang pengkhianat? Tutup mulutmu, Angling Dharma. Di sini aku bisa menjadi diriku sendiri. Selama di Sugalu, aku hanyalah bayangan Kakang Mahasura. Itu sifat sirik dan licik. Kurang ajar! Selamat datang, Sang Prabu. Saya bangga seorang Raja Agung Malwapati bersedia mengunjungi padepokan kami. Kembalikan semua pusaka yang kamu curi dari Sugalu, Saroya. Kamu benar-benar manusia yang tidak tahu budi. Jangan bicara soal budi, tuanku. Saya berhak mendapatkan sesuatu karena saya melakukan sesuatu. Tuan pikir, siapa yang sudi meladeni lelaki tua macam Mahasyura? Kalau saya tidak menghendaki imbalan yang cukup. Tuanku. Saya telah melahirkan anak laki-laki. Itu bukan anak Kakang Mahasyura. Dia titisan Sudamani. Yang telah kamu. Kurang ajar. Jantan Angling Dharma. Apa yang kulakukan adalah bagian dari ilmu bertarung. Sebagaimana kamu menggunakan ilmu Dasendriya yang mampu mencuri semua ilmu lawan.
Kenapa aku tidak mempelajari ilmu alih rupa? Maaf, Tuan. Saya bukan warga Halimun Petak. Siapa kamu? Saya Pangeran Danurweda dari Kalinggapura. Oh, kebetulan. Beberapa bulan ini, rakyat Kalinggapura banyak yang mengungsi ke Malwapati. Sebenarnya apa yang terjadi di negerimu? Iya, itulah yang membuat saya meminta bantuan kepada Nilasaroya. Negeri saya sedang dicengkram oleh manusia-manusia rakus yang sangat jahat kepada rakyat kecil dan para pedagang. Kamu... Kedudukan saya sebagai putra mahkota Kalinggapura disingkirkan oleh selir Ayahanda Prabu yang mampu menguasai kebijakan Ayahanda, termasuk mengusir saya dan mengangkat Nayakai yang berhati busuk dan serakah. Kamu telah melakukan langkah yang keliru. Nilasaroya lebih biadab daripada selir ayahmu. Orang yang dengan tanpa beban secuil pun tega menghancurkan perguruan orang tuanya sendiri. Orang yang dengan tanpa perasaan telah tega mencuri kitab perguruan dari orang yang telah menolongnya. Hancurkan kekuatan Senopati Prabhakara. Saya yakin tempat Nyai sebagai selir yang kaya raya, umurnya tinggal hitungan hari saja. Apa maksud Kakang? Kita jangan terlalu banyak cari penyakit. Mereka akan memberontak, menyerang Kalinggapura. Dinda tidak pernah berpikir di mana putra raja, bekas suami Dinda itu sekarang berada. Apa tidak mungkin mereka akan berkomplot dengan Prabhakara di Karangtal? Kakang yang menyuruh saya menyingkirkan Prabhakara dari Kalinggapura. Maksud Kakang dulu adalah membinasakan Prabhakara. Itu semua tidak mungkin saya lakukan, Kakang, selama Gusti Prabu masih hidup. Beliau lebih menyayangi Prabhakara daripada putranya sendiri. Sekarang, apa yang harus saya lakukan? Hancurkan Prabhakara sebelum terlalu kuat. Caranya, Dinda pasti jauh lebih pandai dari saya. Saya tahu hubungan Dinda dengan bekas senopati itu. Kakang. Jangan permalukan saya. Sekarang, apa rencana Kakang? Rencananya... Saya melihat seluruh pertarunganmu dengan Raja Malwapati itu. Tuh. Sebenarnya, kamu itu memiliki ilmu yang seimbang. Apakah kamu masih bisa menggunakan ajian Dasendriya? Gusti, sudah lama Gusti Prabu tidak pernah lagi berburu. Dinda sudah kangen sekali suasana hutan lebat. Kesunyian selalu menimbulkan dengan Gusti. Iya, Sasi ini memang lagi musim kijang punting. Aku adalah orang yang paling beruntung, Danis. Mendapatkan warisan negeri yang makmur. Mendapatkan istri yang cantik. Kau tahu apa arti gairah bagi seorang raja? Daya hidup. Gairah bisa membangkitkan semangat.
Gerah juga bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran yang jernih dan bijaksana. Setiap orang pasti akan iri kalau melihat seseorang sedang bergairah. Bukan begitu, Dayang? Benar, Gusti. Ah, siapa namamu? Puspasarira, Gusti. Puspasarira. Apakah kau tidak merasa iri melihat kemesraan kami? Gusti? Tidak usah jawab. Aku sudah melihat jawabannya di matamu. Gusti, sudah lama Menak Prabakara tidak pernah menghadap Gusti. Dia sedang membenahi kadipatennya. Nanti kalau ada waktu, dia pasti menghadap. Apa tidak sebaiknya Adipati diajak ikut berburu? Paling tidak, hubungan Gusti dengan anak angkat Gusti akan semakin akrab. Dan sangat bijak kalau hubungan antara raja dan bawahan semakin erat, Gusti. Kau memang cerdas, Danis. Sungguh lengkap anugerah Dewata padamu. Selain memiliki wajah yang cantik, kau juga mempunyai otak yang cemerlang. Bahwa pengangkatan Senopati sebagai adipati adalah usaha untuk membuang diri Senopati dari Kalinggapura. Iya. Giriwara semakin semena-mena. Dan sekarang sudah menguasai seluruh pasukan di Kalinggapura. Ada yang memberitahu aku bahwa dia juga menghimpun kaum pendekar dari dunia persilatan untuk memperkuat pasukannya. Iya. Mereka dijadikan tukang pukul Giriwara untuk mengancam rakyat yang tidak menyetor pajak kepadanya. Bagaimana dengan telik sandi yang kalian sebar? Sudah ada yang menemukan jejak Gusti dan Rueda? Iya. Ada yang pernah melihat Gusti Pangeran menuju Sugalo. Tapi kemudian kehilangan jejak. Iya. Bagaimanapun juga, kita berkewajiban untuk secepatnya mengembalikan Pangeran dan Rueda ke Kalinggapura. Tidak baik seorang putra mahkota terlalu lama meninggalkan negerinya. Tapi Dewi Daniswara, perempuan itu harus dilenyapkan. Sudah hadir semua. Duduk. Bondel. Saya, Gusti. Rambat. Gusti. Ponser. Gusti. Giwang. Gusti. Tugas kalian hanya melenyapkan Adipati Prabakara. Awasi terus dia sampai terpisah dengan Gusti Prabu di hutan Grogolan. Baru kalian bertindak. Kami akan kirimkan Prabakara yang angkuh itu ke hadapan Gusti. Tidak usah. Bagiku yang penting, orang berbahaya itu harus dilenyapkan. Prabakara adalah duri dalam daging Kalinggapura. Mengerti kalian? Mengerti, Gusti. Prabakara. Tunggu di situ.
Gusti Prabu. Kuda sudah siap. Jangan pandang matanya. Kamu bisa dikuasai perempuan itu, Prabakara. Gusti Prabu. Seorang adipati juga harus membiasakan diri berburu. Kau sudah menjadi wong agung, Prabakara. Kesetiaan sebagai wong agung adalah memiliki kegemaran berburu. Perburuan akan mengasah pikiran kita agar bisa mengatur rakyat supaya tetap patuh. Hamba akan mempersembahkan kijang jantan yang paling besar dari hutan ini untuk Paduka. Aku lebih menyukai kijang betina yang sedang hamil. Aku menyukai anak kijang betina yang masih dalam kandungan untuk campuran. Kau boleh coba ramuan dari negeri Cina itu. Ah, Prabakara. Seperti halnya seorang prabu. Seorang adipati pun harus perkasa di hadapan istri-istrinya. Kakang tidak kangen padaku? Ayo cepat. Siapa yang menyuruh kalian? Apa perlu tahu? Kalau sebentar lagi kamu akan tewas. Kalian orangnya Giriwara. Jangan banyak mulut. Terima kasih, Tuan. Berterima kasihlah kepada Pangeran Danurweda. Pangeran Danurweda?
Apa kabar, Paman Prabakara? Pangeran? Perburuan ini sebenarnya hanya untuk menjebak Paman. Dan Iswara berkomplot dengan kakaknya, mau membunuh Paman. Hah? Bagaimana Pangeran bisa tahu? Dari telik sandi saya. Saya tahu, Paman disingkirkan dari Kalinggapura. Dan saya juga tahu. Maaf, kalau Paman berselingkuh dengan wanita itu. Maafkan hamba, Pangeran. Bekas istri Pangeran benar-benar tukang sihir yang mampu membuat hamba seperti seekor kerbau yang dicocok hidung. Itu juga yang terjadi pada Ayahanda Prabu. Dan Iswara memang wanita cantik. Tapi berarti iblis. Dia telah menghancurkan kewibawaan saya. Seolah saya sebagai suami yang lemah. Lagi pula, bagaimana mungkin saya akan berseteru dengan Ayahanda Prabu? Sementara yang diributkan adalah soal aib. Cepat pulang, Kakang Adipati. Kamu tidak kaget aku pulang dengan selamat, Nanda Suara? Apa maksudmu, Kakang? 4 pendekar yang kamu kirimkan untuk membunuh saya telah gagal. Saya benar-benar tidak mengerti. Apa maksud Kakang? Salah kalau kamu berpikir bahwa saya begitu. Sejak saya menjadi senopati, tidak pernah Baginda Prabu mengajak saya berburu, sehingga saya sudah curiga bahwa perburuan ini dibebani oleh sebuah rencana. Semula saya hanya menduga-duga saja. Tapi ternyata... kecurigaan saya terbukti. Tunggu dulu. Mau kemana kamu? Prajurit, tangkap dia. Mitra.
Pangeran mengenalnya? Iya. Dia adalah mata-mata yang dikirimkan oleh Nila Saroya. Pangeran juga kenal dengan Mahaguru dari Halimun Pedang. Semula saya meminta bantuan kepada Nila Saroya untuk mengembalikan kekuasaan di Kalinggapura. Tapi Prabu Angling Dharma memperingatkan saya bahwa Nila Saroya adalah seorang guru silat yang durhaka kepada suaminya dan juga leluhurnya, Halimun Petak. Dulu, Halimun Petak memang perguruan putih. Tapi setelah kematian Purangga Suli dan diganti putrinya, perguruan itu menjadi sarang Bromo Cora dan pembunuh-pembunuh bayaran. Mungkin termasuk dia. Prabu Angling Dharma memaksa Nila Saroya untuk mengembalikan kitab pusaka perguruan Sugalu yang dia curi. Tapi Saroya melawan. Hingga terjadi pertarungan. Dan Saroya kalah. Tapi ada seseorang yang membawa tubuhnya pergi. Saya mau tanya, di mana? Ayo, cepat. Jangan takut. Aku cuma mau tanya, di mana padepokan Halimun Petak? Oh, di balik bukit itu, Nyisanak. Tapi sebaiknya Nyisanak menginap di desa yang paling atas. Karena kalau malam, jalan menuju Halimun Petak sangat berbahaya. Banyak jurang yang tidak tampak. Wah, kalau kabutnya turun, gawat. Terima kasih. Kembali. Ampun, Gusti. Kami sudah menyusuri sampai pantai utara, tapi tidak ketemu, Den. Lalu bagaimana? Benar, Paman. Kami tidak menemukannya. Sudah, Wirat. Kalau begitu, pasti bukan Nyai Nila Saroya. Lokahita. Iya, Paman. Kumpulkan semua murid perguruan nanti malam. Kita harus membicarakan langkah-langkah kita selanjutnya. Bagaimanapun, perguruan ini harus tetap berjalan. Baik, Paman. Bagaimanapun, usaha pencarian guru besar kita harus terus dilakukan. Tapi sebagian tetap menjaga perguruan ini. Bukan tidak mungkin, Pangeran Danurweda masih tetap membutuhkan bantuan kita untuk merebut kekuasaan dari tangan ibu tirinya. Paman! Priya Mitra? Kakang! Pangeran Danurweda mengkhianati kita. Dia berbalik menghujat dan memburuk-burukan guru. Bersama Adipati Karangta, mereka mau menangkap saya. Agak kurang masuk akal kalau Pangeran Danurweda sampai membiarkan Adipati Prabakara yang mau menangkapmu. Kakang. Mungkin Pangeran
Pangeran Danurweda lupa kalau Kakang adalah mata-mata yang dikirim guru atas pengetahuan beliau sendiri. Ceritakan dengan jujur, Premitra. Mungkin kamu membela Dewi Daniswara. Tugas yang dibebankan pada saya benar-benar berat. Lebih baik saya diberi tugas untuk menghancurkan musuh dengan pedang. Saya mohon pengertian kalian. Saya menyamar sebagai Dayang. Yang setiap saat melihat Dewi dan Suara berganti pakaian. Dan bahkan memijat betis wanita cantik itu. Saya laki-laki waras. Pekerjaan itu menghancurkan keteguhan hati saya. Kamu membela Daniswara waktu mau ditangkap? Iya. Adipati Karangta terlalu kasar pada wanita. Saya tidak tega melihatnya. Sebenarnya, semua ini ulah Prabu Angling Dharma. Dia yang mengacaukan hubungan baik Pangeran Danurweda dengan Guru Nilasaroya. Padahal, hubungan baik dengan calon Raja Kalinggapura itu sangat baik untuk perguruan kita. Suliwa adalah murid termuda Kakang Empu. Ia sangat cerdas dalam menyerap ilmu Dasendriya. Dia sangat menyayangi Galuh Parwati. Tapi saya takut mereka mencari saya ke Pulau Momongan dan menjadi korban kekejaman Kalapati. Mereka pasti selamat kalau mampu melawan semua pendekar Pulau Momongan yang sangat ganas. Tapi saya yakin, ilmu kanuragan mereka bisa diatasi Galuh dan Suliwa. Yakin. Mudah-mudahan. Nyi, apa yang akan Nyai lakukan kalau kita nanti ketemu Nilasaroya? Saya akan mengambil kembali kitab pusaka Dasendriya dari tangan perempuan itu. Kakang, saya akan kembali membangun padepokan Sugaluh. Semoga saja, Nini. Saya akan mendoakan. Terima kasih, Kakang. Ya. Padaku, Datasura. Kamu mengira aku telah mati di Pulau Momongan? Tatap wajahku, Darpa, supaya kamu tidak penasaran menghadapi kematian. Yeah! Yeah!
Tandinganku. Sebaiknya kita lari dari sini, Wirat. Aku tak mau pergi. Aku di sini saja. Kenapa? Aku mau cari Biung. Kita lari sambil cari Biung. Ayo cepat, Wirat. Cepat. Aku tunggu di sini. Selamatkan Sudo Wirat. Iya, kakak hati-hati ya. Cepat berat, ayo. Kedudukanmu di sini tidak lebih tinggi dari di Sugalu Darpasurat. Ampun, Yunda Dewi. Kamu tega berkhianat. Kamu fitnah aku. Kamu perosokkan kakang empu ke dalam jurang yang menyengsarakan. Kemudian dengan tega, kamu hancurkan padepokan kakakmu sendiri. Sungguh, saya menyesal telah melakukan semua itu. Begitu sederhana kata-katamu. Menyesal setelah semuanya hancur berantakan. Padepokan itu hancur. Kitab pusakanya kalian curi. Kakangku Mahasyura entah berada di mana. Demikian pula dengan putri tunggalku. Kamu pikir hanya cukup dengan menyesal? Tapi semuanya sudah terlanjur. Saya malu untuk kembali ke Sugalu, Yunda Dewi. Ya! Kembalikan kitab pusaka Dasendriya. Juga benda-benda pusaka perguruan yang telah kalian curi. Baik, Yunda Dewi. Saya tunjukkan tempatnya. Darpasura. Kitab dan benda pusaka itu disimpan di depan altar perguruan Halimun Petak, Yunda Dewi. Ambil dan berikan semua milik padepokan suamiku kepadaku. Yunda Dewi tidak takut kalau kitab pusaka itu kembali saya bawa lari. Kalau saya yang mengambil. Ayo ambil. Ambil. Baik. Thank you.
Tinggalkan tempat ini. Hati-hatinya. Rencana selanjutnya bagaimana? Kami akan mengadakan rembukan dulu dengan sesepuh yang lain. Apa perlu kami kembali menempati padepokan leluhur kami di Pegunungan Kendeng? Saya akan bahagia. Kalau Halimun Peta dikuasai kembali oleh pendekar-pendekar Halimun Peta yang sejati. Kami pun sudah cukup lama merindukan tempat muasal kami. Bisa kami kuasai kembali seperti dulu, Gusti Prabu. Silakan. Kakang tidak khawatir kalau sewaktu-waktu Nirasa Roya kembali untuk mengambil haknya. Kita pertahankan sampai mati sekalipun. Kalau kita semua mati, maka sesungguhnya perguruan Halimun Peta akan sirna dari jagat persilatan di bumi Jawa. Kalau begitu, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat. Baik, Kakang. Apa? Ampun, Gusti. Pendekar itu luar biasa sakti, Gusti. Dia mampu menirukan hampir semua jurus kami, bahkan lebih sempurna. Bondel dan Poster dengan mudah dilumpuhkan, Gusti. Iya, betul. Mereka menderita luka dalam yang sangat parah. Untung kami berdua masih sempat melarikan diri. Iya, betul. Gombal semua. Ngakunya pendekar Linui. Melawan Prabakara saja tidak bejus. Gusti, yang mengalahkan kami bukan Prabakara, Gusti. Tapi seorang pendekar lain, entah siapa dia. Dan tolong, jangan terlalu melecehkan kami. Sebab dalam pertarungan menang atau dikalahkan itu hal biasa, Gusti. Kali ini kebetulan, orang yang membela Gusti dikalahkan. Selama ini belum pernah, bukan? Ah! Apa kalian tahu apa yang terjadi dengan adikku? Kalau sampai mereka mencium rencana kita. Apa kalian jamin Bondel atau Poster tidak akan ngoceh? Kalau ditekan Prabakara, Gusti Prabu akan murka. Bisa jadi Daneswara ditangkap dan dipenjarakan. Kemudian aku. Itu artinya nyawa kalian juga terancam. Ampun, Gusti, ampun. Kalian sudah terkepung. Lebih baik menyerah. Kami akan menangkap Giriwara. Kalian dengar itu? Ayo, tunggu apa lagi? Itu Prabakara. Bunuh dia. Upah kalian akan kunaikkan 10 kali lipat. Ayo. Cari jalan lain. Thank you.
Danurweda berusaha untuk menghancurkan aku. Anak. Rupanya dia dendam karena istrinya lebih memilih aku. Mestinya dia tahu bahwa alam adalah guru yang paling jujur. Bunga mana yang bisa memaksa kumbang untuk mendatanginya? Kecuali dia mempunyai daya pikat. Dan Daneswara dengan sukarela datang kepadaku. Memintaku untuk... Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Kakang Prabu tidak bersalah. Tapi Adi Danurweda juga tidak bersalah. Perempuan itu yang tidak benar. Nilai seorang istri adalah kesetiaannya kepada sang suami. Dia telah mengkhianati suaminya, Pangeran Danurweda. Tidak ada perempuan yang mau dengan lelaki lemah. Dan kau sendiri pasti tahu itu. Sebagai lelaki, Danurweda terlalu lemah. Itu artinya, Tuan tetap menganggap bahwa Daneswara tidak salah. Jelas. Buktinya, setelah hidup bersamaku, dia begitu setia. Dan kalau aku mau menuruti kehendaknya, aku tidak akan pernah keluar dari Tilemsari. Karena setiap saat, dia ingin selalu kupeluk. Ada sebuah pertanyaan yang Tuan harus jawab. Dengan pikiran yang jernih, dan jujur. Apa sebenarnya maksudmu, Tuan Angling Dharma? Mana yang lebih Tuan pilih? Laporan jujur atau laporan kebohongan
tapi sangat menyenangkan di telinga Tuhan. Jelas, yang jujur. Bagus. Selama ini Tuhan hanya mendapatkan semua kebohongan. Kepura-puraan. Dia hanya pura-pura puas, pura-pura cinta, pura-pura setia kepada Tuhan. Padahal di belakang Tuhan, dia melakukan perselingkuhan dengan Adipati Prabakara. Bohong! Fitnah! Kau sengaja mau menghancurkan aku, Angling Dharma. Dia juga melakukan perselingkuhan dengan seorang lelaki yang menyamar sebagai dayangnya. Kau... Thank you.